5 tentara Israel diberondong rudal Sair saat santai ngobrol hingga menimbulkan ledakan besar. Akibat serangan itu pun diduga menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Mujahidin melakukan serangan gerilya hingga menewaskan sejumlah tentara Israel. Kematian terbaru ini semakin menambah daftar panjang pasukan pendudukan yang terbunuh di jalur Gaza. Brigade Mujahidin turut mengunggah detik-detik penyerangan terhadap konsentrasi tentara musuh. Dikutip melalui unggahan Al-Mayadin pada Selasa 23 Januari 2024, insiden itu terjadi di Jabalia Timur. Terlihat 5 tentara rezim Zionis tengah berkumpul di samping sebuah bangunan. Di depannya juga terdapat 2 kendaraan militer. Sekelompok pasukan pendudukan itu lantas dirudal menggunakan rudal Sair hingga menimbulkan ledakan besar. Serangan tersebut pun diduga menewaskan sejumlah tentara Israel. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.